Halo guys, welcome back to Bang Wi. Kali ini gue mau memperlihatkan gimana Grandma bisa dikalahkan dengan hanya menggunakan Heaven Bomber bintang 3. Grandma bintang 2 loh dikalahin dengan Heaven Bomber bintang 3. Dan ini bisa dibilang momen yang sangat bagus banget gue dapetin ketika nge-watch salah satu player dari top Indonesia gitu kan. Dan yes, kita masuk di sini. Oke, kita melihat dan di sini dia menggunakan Heaven Bomber. Walaupun kita lihat di sini itemnya emang cukup keren banget. Ini itemnya sangat-sangat bagus banget untuk Heaven Bomber karena dia ada tambahan damage, ada teleport daggernya juga ada, skillnya makin sakit. Tapi agak sedikit bingung di awalnya saya ketika melihat akhirnya Grandma bisa kalah dengan chest piece yang cukup murah banget dengan sinergi dari Divinity Cave Clan juga. Jadi Divinity Cave Clan biasanya orang mengincar skill-skill yang cukup sakit, skill area, tapi Heaven Bomber yang dijadiin carry di sini dan itu membuat gue cukup kagum banget gitu kan. Nah, di sini momen di mana Heaven Bomber bertarung melawan Grandma. Oke. Di sini dia lawan Grandma bintang 2. Oke, kita lihat Heaven Bombernya udah spam terus, Grandmanya juga udah spam terus. Malahan di sini Heaven Bombernya udah tinggal sedikit lagi dia bakal sendiri karena tersisa satu orang di sana temennya dan dia udah tertinggal sendiri di sini. Dia harus battle lawan 4 chest piece tapi masih bisa bertarung dan malah Grandmanya yang harus hilang ya. Jadi itu momen yang sangat bagus banget buat kalian bisa jadikan Heaven Bomber sebagai carry kalian di Divinity. Oke, saya Bang Wi. See you di next video. Jangan lupa untuk di-subscribe. Bye-bye.